Cara mandiin sugar glider. Mungkin kalian bisa banyak lihat di internet kalau sugar glider tuh hanya dimandiin pakai tisu basah gini ya, kayak gini. Tapi bagiku mandiin sugar glider pakai tisu basah itu kurang bersih. Jadi aku kasih tahu caranya. Jadi aku siapin satu ember sama air anget. Terus aku masukin sugar gliderku ke dalam ember itu. Nah, mungkin banyak yang kalian nggak tahu, sugar glider itu bisa ngambang dengan sendirinya. Jadi nggak usah khawatir mereka bakalan tenggelam. Meskipun mereka diem saja, mereka tuh bisa kok ngambang di atas air. Jadi aku pakai produknya Sisal yang baby shampoo itu untuk mandiin sugar gliderku. Lanjut part 2 ya.